Informasi lain, saudara, seorang ayah di Kabupaten Toba, Sumatera Utara tega mencabuli putri kandungnya yang berusia 3 tahun. Ia kini telah ditahan di Mapolres Toba dan terancam pidana 20 tahun penjara. MN, pria berusia 39 tahun, tega melakukan pemerkosaan terhadap putri kandungnya yang berusia 3 tahun di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Hal ini diketahui ketika anaknya mengeluh dan merasakan sakit saat buang air kecil. Saat ditanya, korban mengaku telah diperkosa ayahnya ketika tidur malam. Ibu korban kemudian langsung melaporkan suaminya ke Mapolres Toba. Ya, ayah kandung tidur di kamar dan didatangi oleh anak kandungnya sendiri. Dan sekalian dia tidur. Dan di situ orang tua. Jadi timbul seketika niat itu, maka terjadilah pelecehan seksual terhadap anak tersebut. Pelaku kini telah ditahan di Mapolres Toba dan dikenai pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 20 tahun penjara. Armando Sinaga, Kompas TV Toba, Sumatera Utara.